Yo, halo guys, kembali lagi di channel Susaraski. Jadi kali ini aku akan kasih tahu cara dapat 3 item secara sekaligus ya guys ya. Jadi item pertama itu kalian harus nunggu 15 menit ya guys ya. Game ini kalian harus nunggu 15 menit. Jadi kita akan dapat item singa ya cuy. Kita akan dapat item singa gitu, kepala singa lah berada di thumbnail. Dan yang kedua kita akan dapetin item backpack ya guys ya. Oh, jadi kita dapetin backpacknya ya guys ya. Jadi backpacknya itu kita harus main BMX race ya guys ya. Kita harus selesai 2 lap ya guys ya. Jadi selesai main game ini kita harus main game lagi. Oke, langsung guys kita ke quick start. Kita selesai 2 lap ya guys ya. Oke. Jadi kita harus cepat-cepat selesai lap sih. Berarti setelah ini kan selesai kan, kita main lagi sih selama 2 kali lah ini ya. 2 kali permainan. Aduh, nabrak sih, sorry. Ini ada 3 lap nih. Jadi kita main sampai 2 kali selesai lah, 2 kali selesai permainan. Dan kita akan dapetin item backpacknya sih. Oke, okay? Seperti ada di thumbnail itu loh. Oke, biar gak kelamaan mungkin aku skip dulu ya sepertinya guys ya. Nah kita sudah sampai. Oke, kita main lagi guys ya, satu kali lagi kita akan main BMX race. Nanti kita selesai main ini lagi, ini yang terakhir ya guys ya. Akhir kita bakal dapat itemnya cuy. Nah, udah sampai ya guys ya. Nah, nanti kita akan dapat badges BMX ya guys ya. Nanti kita akan dapat itemnya. Nanti kita review itemnya cuy, tiga-tiganya, oke? Okay? Terus yang terakhir yaitu parkour ya guys ya. Parkour itu harus cepet ya guys ya, harus 90 detik 1.30 ya guys ya, harus di bawah 1.30 ya guys ya. Kalau kita tidak di bawah 1.30 kita gak bakalan dapat tas ya guys ya. Jadi kita harus cepet ya guys ya, 1.30 kita bakalan dapat itemnya. Oke, jadi kita itu harus speedrun sih, bener-bener cepet gitu ya guys ya. Jangan sampai 90 detik lah, harus cepat. Jadi kita nggak boleh ini guys ya, jatuh ya guys ya di item kali ini. Ini tuh ada syaratnya cuy, harus 1.30 detik atau enggak 90 detik lah gitu cuy, harus cepat, bener-bener speedrun. Kalau kalian kelamaan kan gak bakalan bisa dapat itemnya cuy. Jadi kita itu harus perfect ya guys ya, jangan sampai kok jatuh cuy. Kalau kalian jatuh kalian harus ulang lagi dari awal ya guys ya. Kalian harus cepet sih ini sih. Kalau nggak cepet kalian nggak bakal dapat itemnya sih. Harus benar-benar speedrun lah. Jadi kalian harus lawin ini berkali-kali. Gak tau gue dari aku sini. Harus cepet sih. Fast. Dan sampai 1.30 ya guys ya. Dan kita berhasil. Alright, berhasil dong. Oh, kita berhasil ya guys ya, dapat badge-nya Parkour Master. Oke, okay. Nah ini ya guys ya, item pertama yang kita dapetin ya guys. Kita bakal dapat Swaybox Backpack dari BMX tadi ya guys ya. Ini backpacknya yang aku kasih tau tadi. Kayak gini ya guys ya itemnya guys ya. Ini keren banget sih, kalian harus dapetin ya guys ya. Kayak gini. Dan item yang kedua kita harus nunggu 15 menit di game itu kita dapat Leon helmet cuy, kayak gini cuy ya guys ya. Ini keren sih, soalnya ini gratis ya guys, ini gratis, kalian bisa dapetin kapanpun, tapi limited sih, limited. Jadi kalian harus cepet-cepetin dapetin lah ya guys ya. Game nya ada di link deskripsi kalau kalian mau mainin. Dan terakhir adalah desert bot di headphone sih guys ya. Di ini item headphone tapi di sepatu sih,
Headphone cepat atau itu. Oke. Jadi guys, mungkin aja eventnya ada event lagi ya guys ya, yang terakhir ya guys ya, nanti dapat titik saya keren gitu. Nanti aku upload lagi ya guys ya. Ditunggu event selanjutnya. Jadi segini aja 3 itemnya cuy. Oke. Jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe ya guys ya. Kita tembusin 8000 per bareng ya cuy. Nanti aku bakal bikin challenge cuy. Oke. Dan jangan lupa kalian share. Udah itu aja. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Thank you.